Pelaksanaan eksersais Taming Sari Siri 21 tahun 2022 anjuran Kementerian Kanan Pertahanan MINDEF yang juga merupakan eksersais penembakan misal yang dikendalikan oleh Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM telah berjaya dilaksanakan pada 22 Mei lalu. Menteri Kanannya Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein menjelaskan eksersais Taming Sari ini telah melibatkan 1,250 warga TLDM, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Saya bangga, rasa terharu dengan apa yang kita lihat hari ini. Bukan saja dari segi aset-aset kita yang penuh dengan cabaran dan keperluan, tetapi semangat mereka yang memimpin, semangat mereka yang dipimpin masih lagi begitu tinggi, moralnya begitu tinggi, dan saya harap bahawa ini dapat berterusan memberikan kerajaan masa untuk memikirkan hala tuju dan masa depan kita bersama. Tetapi selain daripada aset, usaha kita secara dua hala dan juga pelbagai hala merupakan sesuatu yang terus dijalankan oleh pihak-pihak Tentera Laut Diraja Malaysia, dan ini bukan cakap-cakap kosong dan berada di atas kertas saja, tetapi setakat Januari hingga Mei tahun ini sahaja kita telah, walaupun dalam keadaan COVID, telah bersama-sama menjayakan passage exercise bersama Tentera Laut Jerman, passage exercise bersama Tentera Laut Perancis, passage exercise bersama Tentera Laut Diraja Australia, Cobra Gold 22 bersama Australia, China, Indonesia, Jepun, Korea Selatan dan Singapura di Pattaya, Thailand, dan bersama SHIELD bersama-sama dengan Australia, New Zealand, Singapura dan United Kingdom di HQ IADS. Tambahnya lagi, penembakan misal yang mengenai sasaran ini bukan sahaja membuktikan keupayaan dan kepakaran warga TLDM khususnya dalam mengendalikan aset pertahanan negara, malah turut menyerlahkan kesiapsiagaan TLDM dalam usaha memastikan perairan negara kekal selamat dan berdaulat. Saya percaya bahawa sehingga hujung tahun ini, beberapa eksersis telah pun dijadualkan. Dan ini selari dengan trust kepimpinan MINDEF pada hari ini yang meletakkan diplomasi pertahanan, hubungan kita dua hala dan pelbagai hala sebagai sesuatu yang merupakan tambah nilai kepada apa yang telah pun dirancang di negara kita untuk tiga-tiga perkhidmatan di bawah ETM pada hari ini. Jadi usaha untuk kita perhebatkan lagi hubungan dengan negara-negara luar, di mana saya tengok telah pun bermula dengan bersungguh-sungguh dengan trilateral di Selat Sulu dan Sulawesi, dan kita harap dapat tambah Brunei menjadikannya kuat. Dan di Selat Melaka pula, Singapura, Indonesia, Malaysia telah pun bersetuju untuk mengadakan trilateral kita minggu depan. Timbalan Perdana Menteri Thailand akan bersama-sama saya di Kuala Lumpur hari Khamis, dan kita harap bahawa kita dapat memastikan satu lagi kuat wujud di antara Singapura, Indonesia, Malaysia dan Thailand, kerana Menteri Pertahanannya Perdana Menteri Thailand sendiri. Ujar Hishamuddin, TLDM bakal melaksanakan dan menyertai pelbagai lagi eksersis sehingga hujung tahun ini. Malah ia bakal melibatkan lebih banyak negara termasuk Amerika Syarikat. Kita pastikan perancangan kita melebihi tempoh yang ada ni, kerana pertahanan negara tidak bermusim. Isu keselamatan negara kita dan rakyat kita bukan sesuatu yang ikut musim dan zaman. Dan apa yang saya cuba letakkan sebagai asas, ianya akan berterusan insya-Allah jauh selepas saya memimpin MINDEF.